Ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwah sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Islam masuk surga, iya. Semua orang yang sudah Islam, yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, meskipun dia bermaksiat, meskipun dia melakukan dosa-dosa besar, selama tidak kafir, selama tidak batal syahadahnya, kalau dia tidak diampuni oleh Allah, maka dia akan masuk neraka. Kemudian akan diazab sesuai dengan kadar dosanya. Setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Sejelek-jelek muslim, senakal-nakal muslim, securang-curang muslim, kalau masuk neraka, kalau masuk penjara, nanti mati masuk surga. Seadil-adil kafir, sejujur-jujur kafir, sepinter-pinter kafir, sesantun-santun kafir, jadi menteri, masuk istana, mati, masuk neraka. Salam Alechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita sekalian. Pada video kali ini kita akan menanggapin ya Ustadz Basalamah. Dan tadi juga ada Ustadz Firanda dan salah satu orang politisi kalau gak salah sih itu ya. Yang kakek-kakek itu yang sebaik-baiknya orang kafir tidak punya jatah ke surga. Kalau dia menjadi menteri masuk istana, nanti kalau mati masuk neraka. Sejelek-jeleknya Islam, senakal-nakalnya Islam, kalau mati pasti masuk surga. Ustaz Firanda juga ya kurang lebih sama-sama ya. Teman-teman sekalian, dalam video kali ini saya mencoba untuk membahas kepada kita. Mungkin teman-teman sering dengar ya kalau dikatakan Kristen itu agama penjajah. Ah, ini dia ya. Kristen itu agama penjajah. Jadi kafir, maka harus dimusuhi. Itu banyak sekali ya, saya temukan di situ. Ada Rusia aja, kemudian ada beberapa lagi muslim-muslim yang suka ya bahas channel saya itu. Ya, Yesus itu manusia, channel itu lagi ya. Yesus itu manusia, ada itu. Suka berkomentar dan ya selalu mengatakan bahwa agama penjajah ya. Nah, kali ini mari kita dengarkan ceramah daripada Ustadz Basalamah mengenai Islam yang sesungguhnya dan bagaimana penyebaran agama Islam. Kita tidak tambahkan dan kita tidak kurangi dan juga kita tidak buat-buat. Langsung ustadznya yang ngomong. Berikut videonya. Ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwah sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Nabi SAW menyerang Mekah itu dengan kekuatan memang. Sampai menaklukkan Mekah, akhirnya tersebar Islam di Mekah. Dan kalau tidak ada jihad pada saat itu, Mekah akan tetap jadi kota kafir. Jangan dilupakan sejarah itu. Awalnya dari jihad. Banyak orang subhanallah menganggap takut kalau mengatakan Islam disebarkan dengan perubahan darah. Memang benar. Pada saat maju menawarkan peperangan, kita tawarkan Islam dulu. Tidak bisa Islam, tidak bisa orang jihad kalau tidak tawarkan nih. Kecuali kalau kita diserang tiba-tiba. Kalau untuk ekspansi, syarat mutlak disepakati oleh jumhur ulama, harus tawarkan Islam dulu. Kalau mereka nolak baru jizya, upeti. Kalau mereka nolak baru perang. Dan ini tanpa nunggu kita diserang. Memang ini ekspansi. Memang ekspansi Islam, disebarin Islam itu. Gitu kan? Kalau mereka nolak terjadi peperangan, dan ini memang peperangan. Kasus saya katakan Mekah misalnya. Kemudian waktu Nabi SAW menyerang Tabuk, gitu kan. Perang Hunain. Waktu Nabi SAW melanjutkan menyerang wilayah-wilayah ya yang mendekati kota Taif, gitu kan. Dan banyak peperangan-peperangan yang lain. Nabi SAW ekspansi Islam.
Artinya kita harus tahu memang ini ibadah dalam agama. Jangan karena kita dikatakan teroris lalu kemudian kita tidak berani jihad. Enggak, ada jihad itu, tapi pada tempatnya dan waktunya, gitu kan? Kata Allah SWT, kalian harus punya persiapan, keterampilan untuk berperang, dan itu untuk menakut-nakuti musuh-musuhnya Allah. Memang dianjurkan. Karena itu asasnya jihad, kata Nabi SAW, siapa yang berperang ya untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Memang itu targetnya. Pertanyaannya, bolehkah saya membunuh orang yang menghina Nabi SAW? Kalau kita kembali ke dalil, boleh. Kalau kembali ke dalil, boleh. Nabi SAW pernah menyuruh para sahabat membunuh Ka'ab bin Ashraf. Baca dalam riwayat Bukhari. Kenapa? Ka'ab bin Ashraf ini selalu menghina Nabi SAW. Selalu menghina Nabi. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang mau bunuh orang ini buat saya? Ponakannya Ka'ab mengatakan saya. Lalu pergilah mereka lalu menyelesaikan. 3-4 orang pergi membunuh Ka'ab bin Ashraf. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam dikembangkan dengan pembunuhan, katakan iya. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan dari Ustaz Basalamah. Nah, teman-teman sekalian, sekarang bagaimana? Memang benar, teman-teman sekalian, kalau Islam dikatakan sebagai agama yang sadis, agama yang dikembangkan dengan perang, agama yang membunuh ya, dengan membabi buta, bahkan memaksakan Islam itu, banyak mereka yang tersinggung, banyak mereka yang marah, bahkan ya dilaporkan ke polisi, teman-teman sekalian. Mereka laporkan ke polisi berbondong-bondong, tangkap itu penghinaan kepada Islam. Nah, ini sekarang ustaznya sendiri yang ngomong loh, bro ya. Maka kalau kita lihat tadi itu adalah harus mengakui gitu. Ya, kalau selama ini katakan kan oh, Kristen itu agama penjajah, agama Belanda gitu loh yang dipaksakan untuk masuk ke Indonesia ya. Teman-teman sekalian, berkaca dulu. Ya, wahai para orang munafik, berkaca dulu, lihat dulu agamamu. Ya, makanya di dalam Matius pasal 7 ayat 3 sampai 5 itu teman-teman sekalian ya, bagaimana kamu berkata kepada saudaramu? Ya. Ada selumpar di matamu sementara balok yang ada di matamu kamu tidak tahu. Gitu. Jadi bereskan dulu dong. Ya. Jadi yang suka menjelekkan Kristen, suka menghina Kristen, suka teriak agama kafir, suka teriak agama penjajah, saat ini Anda bertobat, Anda belajar dari ustadzmu. Ya, jelas-jelas dikatakan di situ, tawarin Islam dulu. Ya. Kalau tidak diterima, tidak membayar kisyah dan sebagainya, perangi, bunuh mereka, tumpas habis, ya kan? Jadi ditawarin dulu, kalau mereka terima Islam ya udah oke, selesai persoalan ya kan? Tapi kalau tidak terima ya ada cara lain. Gitu. Jadi itu bukan kita yang ngomong, tapi ustadzmu sendiri. Ya, Ustaz Basalamah. Tentu ya Ustaz Basalamah ini dia bisa mempertanggungjawabkan teman-teman sekalian apa yang disampaikannya. Nah, teman-teman sekalian, ya kali ini kita akan lihat dalam ajaran kekristenan. Kalau dibilang ajaran penjajah, agama penjajah, justru sebaliknya, bro. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan kita dalam Matius pasal 5 ayat 44 berkata begini. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi kita ya harus mengasihi musuh, ya harus mengasihi sesama kita dan musuh kita, berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Sebab apa teman-teman sekalian? Alasannya begini, ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Maksudnya orang berdosa teman-teman sekalian. Karena pemungut cukai itu dianggap orang berdosa pada waktu itu. Ya, bukankah orang-orang berdosa, penjahat-penjahat melakukan hal yang sama? Ya, apakah upamu? Apa yang kamu peroleh? Kata Tuhan Yesus Kristus. Maka dia katakan, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Hanya dalam ajaran kekristenan ada demikian. Ya, kalau nabi-nabi lain mengajarkan mata ganti mata, darah ganti darah, tapi Yesus tidaklah demikian. Justru Yesus berkata, ya, kasihilah musuh. Maka tidak ada istilah ganti ini ganti itu dalam kekristenan. Lalu kita diajarkan lagi oleh Rasul Paulus yang selalu dikatakan nabi palsu, rasul palsu ya. Paulus itu rasul palsu gitu kata mereka. Ya. Walaupun mereka sendiri marah ya kalau kita bilang Muhammad Rasul. Mereka pasti marah. Mereka pasti demo. Mereka pasti desak, tangkap, masukkan penjara.
Ya, tapi mereka mengatakan palsu-palsu kepada kekristenan itu mereka bebas. Rasul Paulus pernah mengatakan di jemaat di Roma, dalam Roma 12 ayat 19 sampai 21, dia katakan begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, bayangkan, seteru ini musuh teman-teman sekalian, berilah dia makan. Jadi jika musuhmu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ayat 21-nya, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Lalu yang agama penjajah di mana nih? Ya kan? Jadi jangan asal menuduh, asal mangap. Nah, sekali lagi, lihat balok di matamu. Bersihkan balok yang ada dalam agamamu itu. Kotoran dalam agamamu itu. Barulah Anda mengeluarkan selumbar di agama orang lain. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.